Akhirnya, imai berangkat jadi tahu ke Kalimantan. Mau kita, apa tu namanya? Oh iya, nano spray supaya namanya awet muda katanya. Kita lanjut ke wilayah cerita jadi. Seksi. Saya punya banyak perusahaan. Salah satu bisnisku itu tabung gas yang 3 kilo. Banyak orang takut pakai tabung gas yang 3 kilo. Katanya takut meledak. Tapi perusahaanku tahu mati-matinya kenapa bisa meledak. Karena tabung gas yang 3 kilo itu dikasih warna hijau. Makanya di perusahaanku diganti warnanya menjadi kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Itu yang bikin laku karena tidak pernah meledak. Permisi bos, maaf saya ganggu Ki. Saya mau lapor ini. Dari hasil penjualan tabung gas, banyak langganan kita yang minta. Katanya kalau bisa tabungnya dikasih warna pink supaya apinya bisa kelihatan romantis. Gampang itu. Kalau perlu kita kasih kotak-kotak. Oh iya, Indo, saya mau tanya kau ini. Sebagai sekretarisku, menurutmu apakah saya ini kelihatan pekerja keras? Kelihatan sekali bos, terlihat dari matanya bos. Mungkin karena kalau malam banyak pekerjaan yang harus bos selesaikan. Sehingga biar sudah mengantuk, tapi bos tetap bertahan supaya tidak tidur. Makanya matanya bos terlihat antara mengantuk dan tidak. Kayaknya mata otomatis, moto dan matinko. Kamu telah memuji saya. Di dunia ini, jarang kamu temukan lelaki yang punya mata seperti saya. Mata yang bikin orang penasaran. Karena setengah terbuka, setengah tertutup juga. Berarti mengintip itu, Di. Betul, bos. Saya kagum. Karena bos bisa menahannya. Untuk tidak dibuka, juga tidak ditutup. Sebenarnya, ada yang sama bilang sama kamu. Masalah apa itu, bos? Kita bilang, Mi. Hei, kamu.
sebenarnya? Mas, kutila Zara, lama semasa. Saya hanya ingin sampaikan, kalau bisa saya mau cuti dulu. Saya mau refreshing. Mau pulang ke kampung dulu, bos. Sekalian mau lihat-lihat, siapa tahu ada tanah yang bisa kita beli untuk bangun perumahan, bos. Ide yang bagus. Tidak salah saya pilih kamu menjadi wakil. Cukup perkasa dan lincah. Saya izinkan kamu cuti, tapi sekarang saya minta kamu temani saya makan siang sama-sama Indotan. Di mana, bos? Di Hotel Clarion? Jangan di sana. Lagi rame-rame. Ada acara penamatannya anak-anak desa Kendari Barat. Malah saya ke sana. Karena murid-murid ceweknya tuh jelas-jelas semua. Masih mampu. Kita cari tempat yang lain saja. Ayo. Maling jadi wakil direktur tahu di perusahaannya Kimasi. Itu he, laki-laki yang punya mata seksi, yang bikin penasaran orang. Karena tidak jelas, matanya itu tertutup atau terbuka antara motor dan Mabindo. Lanjutin lagi nah. Pale rambut putih tadi tante, matawani ramah. Nanti kalau datang mi maling, baru udah bawa banyak uang sama osemir mi rambutku. Aku terpilang bisa jadi. Biasa aja kelas. Tua mi juga tante, jangan mi bergaya. Nanti ada yang suka ki, saya misalnya kita carikan jodoh tante. Ku jodohkan kau nanti sama maling nak. Kalau datang ki pasti nak suka kau. Karena kamu kan cewek paling cantik di desa ini. Masa desa tidak kalah. Tante kepo deh. Tak tahunya kalau saya yang paling indah di sini. Siapa itu Mercedes, tante? Itu Mercedes, perempuan paling cantik di tanah Ogi. Mukanya mirip toke bola. Saya berdoa tiap malam supaya dia cepat pulang. Lama sekali bisa menunggu. Tidak ada kabarnya ini. Saya dengar-dengar. Ada tilu mau singgah sebentar sore itu, tante. Siapa tahu ada maling di situ. Temani kapal ke sana sebentar, Dina. Rebes, tante, calon mertua. Mbak, tidak terasa ya sore, Mi. Di seni toh, dia temani mamanya maling ke pelabuhan. Karena katanya, ada kapal yang datang. Siapa tahu ada maling di sana. Tapi ada betul nggak kira-kira? Ya kita saksikan saya sendiri nih. Akhirnya dah pulang juga anakku, kasihan. Alhamdulillah, tante. Panggil mi maling, tante. Maling, di sini mama teh. Maling, ini saya mamamu. Sering dah sekali, Mina. Alhamdulillah, ya Allah. Siapa kamu? Tidak kenal, nak.
saya ini mamamu, nak. Bisanya kau lupa. Sorry, nak. Mamaku cantik. Putih, mulus. Bukan seperti kamu, kayak gembol. Astagfirullah. Kebesarnya ini. Kau sudah tahu jelek, kau bilang lagi. Dulu ini cantik kayak orang India. Sekarang jadi begini karena dia pikirkan kau. Sorry, Layau. Mamaku pernah makan Korea sama Bugis. Makanya saya ganteng begini. Surat pergi sana. Kamu memang anak yang sombong. Anak yang tidak tahu diri. Ingat-ingat diri asalkan. Jangan kisah pelu. Lebih mendengarkan kata-kata yang bukan berasal darimu.
serta betapa congkak dan sombongnya hati kami meski jauh dari dirimu. Ampunilah kami, ya Syamir, ya Basir. Jika engkau telah tutupkan pandangan kami, jika engkau telah tulikan pendengaran kami, jika engkau telah matikan hati kami, betapa menderitanya kami tanpa ampunanmu, ya Allah. Padahal nanti mata itu, kaki itu, tangan itu, dan hati itulah yang engkau tanyai kelak, di saat mulut kami yang kotor ini telah engkau kunci. Ya Rabbi, engkau perjalankan kami. Engkau tunjuk kami menjadi seorang ibu, seorang ayah, seorang guru, seorang anak adalah semata-mata untuk kebaikan kami. Izinkan kami memohon kekuatan untuk menjalani. Curahkanlah di hati kami asmamu, ya Rahman, ya Rahim, agar kami Rabbi, jalan panjang masih terbentang di hadapan kami, meski kehidupan ini bagi kami nantinya. Karuniailah kami kemampuan untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Ilahi Rabbu yang maha bijaksana, aku memohon kepadamu dengan kesucian jiwamu. Jadikanlah lulusan SDN 01 Kendari Barat lulusan yang telah kekuatan kepada kami dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Berikan kami kejujuran, walaupun terkadang kehilangan itu selalu menyerukan kebenaran, bahwa yang benar itu yang maha menata. Tetapkanlah kami dengan kasih sayangmu, sehingga dengan kasih sayangmu itu, engkau jadikan para lulusan SDN 01 Kendari Barat ini insan yang berdedikasi tinggi sebagai generasi penerus agama dan bangsa. Akan keharusan, kuatkanlah ketabahan, jadikanlah perpisahan ini pembelajaran kedewasaan, dan janganlah kau jadikan sebuah pembebasan. Ya Ilahi Rabbi, perpisahan yang kami alami merupakan walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak acara ramah tamah perpisahan siswa-siswi kelas 6 SDN 01 Kendari Barat tahun ajaran 2013-2014. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, sebelum kita santap siang bersama, kami mohon seluruh enci dan engku, termasuk karyawan, karyawati SDN 01 Kendari Barat untuk kita sama-sama di atas panggung sini. Kemudian seluruh anak-anak kita yang kelas 6 untuk kita salam perpisahan. Ayo sekali lagi kami undang mulai dari Ibu Kepala Sekolah. Iya, mohon dipercepat sedikit langkahnya, enci engku. Iya. Iya, mana Pak Jamil? Mana Pak Jamil? Pak Ode, mana Pak Ode? Iya, Pak Ode sini juga. Sama-sama. Iya, Engku Sarial. Iya. Iya. Kalau tidak pas bisa kita. Iya, untuk anak-anak kelas 6 tolong beraturan yang teratur dulu di situ ya. Iya. Thank you.
Iya, kemudian seluruh siswa kelas 6 ya. Siswa kelas 6 dimohon untuk kita sama-sama ke panggung ya. Iya, bisa di depan panggung sini, ayo kita foto sama-sama semua. Ayo. Ayo, iya, baru kita santap siang bersama, ayo. Iya, isi-isi di panggung sebagian. Isi di panggung. Iya, oke. Iya, ambil dan sebagian cari posisi.